0821-9081. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil kewirausahaan saya, yaitu tas bola besi. Adapun profil usaha dari usaha saya yaitu seperti berikut. Nah, di sini adalah profil dari tas bola besi yang saya bikin. Tas di dalam tas ini muat 3 bola besi. Bola besi ini digunakan dalam cabang olahraga petang dengan berat 670 sampai 700 gram dengan diameter 680 sampai dengan diameter 71 sampai 72. Tas besi ini ada berbagai macam kualitas, dapat disesuaikan dengan budget mulai dari 25.000 sampai 50.000. Nah, adapun masalah yang saya hadapi yaitu dalam beberapa kesempatan penjualan tas bosi atau bola besi pada cabang olahraga petang sangat naik drastis sehingga membuat harga produk tersebut naik drastis. Oleh karena itu, saya membuat sebuah produk tas bola besi dengan harga yang bermacam-macam sesuai request dari konsumen, start mulai dari 25.000 sampai 50.000. Tujuan usaha ini adalah memberikan kualitas tinggi dengan harga terjangkau, membuat peluang usaha untuk saya sendiri, memasarkan produk sehingga dapat dikenal di lapangan atau di kalangan pecinta olahraga petang, dan mendapatkan penghasilan. Konsep usaha ini adalah produk yang dijual berkualitas, unik, modis, dan pastinya kekinian dengan harga yang terjangkau. Strategi pemasaran yang diterapkan cukup sederhana, karena promosi bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Adapun data pemilik yaitu saya sendiri dengan nama Tabita Indah Putri, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Grobogan 14 Februari 2001, alamat Jalan Kendangrejo, Desa Pengantan, Duku Gedangan, RT3 RW7, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Nah, aspek pasar yaitu barang yang ditawarkan berupa tas bosi atau bola besi, target pasar berupa semua orang yang menjual yang mempunyai sosial media, pesaing semua orang yang menjual tas bola besi. Aspek pemasaran, promosi menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Langkah-langkah promosi yaitu membuat akun sosial media, mengupload gambar dan memberikan tawaran seperti produk, memberikan tawaran seperti potongan harga, melayani konsumen dengan baik.